banget ya pada punya bapak. Bapak gue udah jadi singkong. Pengen banget gitu cerita tentang 911 gue ke bokap. Hangout bareng, apalagi nanti gue nikah, terus last dance sama bokap gue sebelum dioper ke suami gue. Terus mainin lagu Dance With My Father. Anjing, terus siapa yang oper gue ke calon suami gue? Tapi gak sedikit juga sih temen gue yang bokapnya udah gak ada. Cabut-cabutan, udah berkeluarga lagi. Kenapa sih bokap jarang ada yang bener? Siapa ya dari temen gue yang keluarganya masih utuh? Punya bokap yang bisa diajak curhat bareng, ngopi bareng, kalau butuh apa-apa tinggal nanya. Pengen tahu deh rasanya gimana. Lihat deh. Udah jadi singkong. Yang ini juga udah jadi singkong. Ini lagi bapaknya gak guna. Setahu gue ini bapaknya gila dah. Ah, ini juga bokapnya selingkuh mulu. Ini bapaknya pejabat. Jangan deh. Ini bokapnya udah nikah lagi sama sumuran gue. Ntar gue jadi maknya temen gue anjing. Singkong, singkong, singkong. Nah, ini Keiko bapaknya asik nih. Keluarganya juga adem ayem. Anjir, sedih banget gue. Hah, ya kali. Anjrit, gue cocok banget jadi model video klip dia di depresiku. Gila. Gimana kalau gue pamer di story nonton Miracle in Cell number 7 sama bapak? Gue gak relate sama temen-temen gue yang yatim dan di issue nonton tuh film pada nangis. Anjing. Terus gue curhat tentang temen, tentang pacar. Terus gue main acting-actingan bawa cowok diinterogasi. Acting pulang malam, gue diajarin naik sepeda, gue digendong. Gue diajarin benerin mobil. Gue dibeliin mobil. Dia biayain kuliah gue S2. Dia jadi wali gue nikah. Gue last dance ada bapak gue ngoper ke calon suami gue. Anjing, princess banget gue. Missy. Om. Ini saatnya gue cuti jadi yatim. Anjing, gue grogi banget. Oke. Hey, Avi. Hey, Om. Apa kabar, Vi? Baik, Om. Apa kabar? Ayo masuk, masuk. Apa kabar, Om? Baik. Hai, Vi. Masuk, Vi. Iya, Om. Tumben kamu. Iya, maaf ya. Tiba-tiba nih, aku... Tadi habis cerita sama Keiko. Tadi aku habis cerita sama Keiko. Soal bapak, biasa. Nggak relate habis nonton film. Iya, Om. Sedih bener dengar ceritanya. Kenapa nggak main kesini? Nggak enak. Kan Keikonya latihan mulu. Nah, jangan kaku. Kan ada tante. Iya, kapan-kapan deh. Ntar main lagi. Ini udah main nih. Sip. Oh iya, Vi. Kamu udah makan belum? Belum, Om. Om udah makan? Belum juga. Makan yuk. Boleh. Kafe. Ada, di sini enak. Dong. Boleh yuk. Eh iya, Om siap-siap dulu ya. Oke. Anjir, awkward banget. Apa gue panggil papa aja ya? Biar berasa punya bapak. Oh, ntar gue nangis inget bapak gue. Ini kan teman lama bapak gue. Apa gue panggil daddy aja biar beda. Aneh banget anjing kayak sugar daddy. Babe. Anjir, kayak satpam SMA. Ah, gak tau, udah Om aja anjing ya, tim freak banget gue. Evi, tegang bener sih mukanya. Kenapa? Ada masalah apa sih? Enggak, aneh aja gitu, kayak udah lama gak ada figur bapak, jadi kayak ketemu bokapnya temen tuh pasti kayak langsung. Terus gimana planning kamu ke depan? Plan ke depan. Sekarang aku masih nyaman sih sebenarnya sama
rapper, YouTube-YouTuban kayak gitu. Untungnya juga kan aku dapat kerjaan yang nggak apa-apa aku pakai tato gitu loh. Dan aku juga kayak suka nulis. Jadi pas banget di sini. Tapi ya mungkin emang benar aku harus belajar nabung juga karena kan nggak tahu kan sampai kapan. Woi, ini gimana ya? Gue baru tanya kerjaannya langsung salting banget anjing, pengen pindah kartu keluarga. Oh, mau gak punya anak kayak aku? Aduh. Tukeran sama Keiko. Bisa, aku juga bisa bela diri. Bisa masuk UGD. A few moments later. Oh iya, Pi, mau kemana lagi kita? Enggak kemana, enggak ada rencana apa-apa sih, enggak kemana-mana lagi. Oh, kita pulang ya. Tante di rumah sendirian. Iya, boleh. Tapi bagus juga tadi om tempatnya, kayak apa, ada tempat gymnya juga ya tadi belakang ya? Iya, sama kolam renang. Aku baru tahu om baristanya iya. Ganteng-ganteng, iya. Om. Terus iya. Itu aja. Yuk masuk yuk, Bi. Yoi. Widih, udah nambah lagi om anjing ya? Iya. Jantan dua-duanya? Jantan betina, Bi. Oh. Itu siapa main fiksi, om? Si abang. Abang main fiksi? Bang, kamu bisa nggak naik sepeda? Nggak bisa sih om, kan dari kecil juga ribut mulu, nggak diles-lesin aku. Ya udah om, ajarin deh. Yuk. Eh, gue pengen tapi aneh banget. Ah, mama. Pakai yang ini aja. Yang kecil? Iya. Ya udah, nggak apa-apa beneran om. Iya, ntar om ajarin. Ayo sini, om ajarin. Ih, malu ya om. Aku tuh dulu harusnya bisa om. Tapi kayak anjir, untung pakai boots, kagak nyampe gue. Yang sana, kanan. Anjir, ini di issue gue, di tes nih, nangis nih gue dikit lagi nih. Gue gak pernah nyet ngerasa sehatim ini. Ah, ini momen terprinses gue. Om, ajarin papa saya hidup lagi aja bisa gak, om? Ini apa, om? Tangan, kaki kiri dulu. Ini apa? Kaki kanan, ya. Ini gak usah nih. Gak usah. Bisa gak? Bisa, sabar-sabar tunggu. Awas. Jangan panik. Hati-hati. Copot. Ah kan om bilang juga apa. Gimana naik sepedanya? Gampang. That was easy. Bisa, cuman oleng aja. Om, aku tuh bawain oleh-oleh bentar ya. Apa tuh? Bentar. Om masih minum kan? Sekali-sekali minum, sih, gak apa-apa. Hah? Minum lah, sekali-sekali. Ada vibe namanya. Gue pernah denger ya? Belum, baru lihat. Vibe. Itu yang leci. Ini aku bawa juga yang black. Ini rasa leci. Alkoholnya 40. Wis. Sabi ya. Om, aku ambil es batu ya. Boleh. Punten, om. Mana-mana aku yang ini. Itu yang rasa apa? Ini leci. Ini black tea. Black tea aja deh. Black tea, boleh. Mantap. Aku juga udah lama gak minum. Udah lama gak minum gak sih? Aku minum tiap hari. Lagi? Udah cukup. Oke. Wah, jadi minum deh. Mantap juga. Kan? Oke. Okay. Mantap. Aku sekarang soalnya semenjak udah kayak ngapa-ngapain dulu kan kelam banget nih. Jadi aku kayak sekarang udah alkohol-alkohol aja. Tapi kemarin terakhir aku nabrak. Hah? Nabrak pos satpam rumah aku. Makanya aku gak boleh bawa mobil ini 2 bulan. Udah 2 bulan. Hey, gimana sekarang? Cowok kamu siapa? Gak ada, om. Males pacaran gitu. Terus, kayak udah mendingan di kerja aja gitu loh. Soalnya maksudnya sibukin di karir karena pacar tuh ya aduh cowok gitu-gitu aja. Kayak bikin pusing, bikin stres. Tapi ingat umur dong. Ya umur apa? Kan tambah lama tambah tua kamu. Ya emang lagi kata siapa juga aku mau nikah. Harus lagi. Loh. Kan masih ada kakakku dan adikku yang bisa memberikan cucu untuk ibuku. Gitu. Aduh. Abis takut nikah. Nanti
bukan takut gagal sih, udah tahu maksudnya aku tuh kalau nikah aku nanti pengennya tuh open marriage. Kamu ngerti nggak? Open marriage apa gimana? Jadi bebas kayak aku nikah sama siapa, tapi aku bisa sama siapa aja yang lain juga. Nice. Abis dosa lagi begitu. Abis aku nggak percaya ada manusia bisa sama satu manusia doang seumur hidup. Diam. Aku. Itu kan kamu. Kamu diroba kan bisa. Iya, maksudnya aku nggak percaya ada orang bisa sama satu manusia seumur hidup. Kenapa nggak bisa? Selingkuh atau apa? Karena di kehidupan aku tuh aku nggak tahu cinta tuh kayak gimana. Kayak mama papaku gagal, kakakku gagal, sekitarku gagal. No, that's a lot of damage. Pikir rumah tangga. Iya sih. Terus? Iya, tapi nggak tahu lah om. Aku kayak sekarang jadinya FWB-an aja. Duh. Tapi benefitnya bukan benefit yang begitu ya. Maksudnya yeah. Benefitnya juga kayak emotional support. Kalau aku mau dijemput, bisa dijemput sama si A, si B gitu loh. Tapi aku tuh belajar soalnya lihat mamaku dan papaku dulu tuh kayak aku mendingan nabung dulu, punya rumah sendiri. Jadi gak bergantung sama suami gitu. Wah, enakan cowoknya dong, gak mau punya rumah. Lah dulu. Bukan tinggal di rumah gue enak aja, tinggal di rumah dia tetap. Cuman aku tetap punya rumah. Jadi kalau misalkan suami aku macem-macem gitu, kan aku belajar yang udah-udah dari sekitar aku. Kalau suami aku macem-macem, aku tahu harus lari kemana, aku punya aset gitu loh. Aku tuh kalau sama teman-teman aku lebih dekat sama bapaknya biasanya. Soalnya ibu-ibu biasanya kadang sensi sama aku, gak tahu kenapa. Kecuali Tante Desi ya. Rock gitu. And roll deh. Iya, rock and roll. Makanya, jadi paling aku cerita tuh sama bokapnya temen. Ya ini sekarang sama Mbak Tara. Ya gitu-gitu. Karena kadang aku juga gak ada tempat temen buat cerita tuh bisa tantrum sendiri gitu loh. Eh iya, Pi. Ngomong-ngomong waktu papa kamu meninggal, kamu di mana? Di Bali tuh aku. Aku HP-ku mati soalnya. Siang aku baru tahu, makanya aku langsung pulang. Iya, kamu berangkatnya papa kamu udah rumah sakit dong. Iya. Lagi stadium, kena stadium 4 kan? Iya, stadium. Bukan stadium mangga besar, iya. Otak. Iya, stadium 4, bukan stadium lantai 4, tapi stadium bukan, 4. Iya. Om tuh kan badal kan, om iya. Stadium kan? Iya, dulu. Sama papa. Om, saya lagi lah. Oke. Udah lama kita ngambil bareng. Wes. Aku kayaknya harus pamit nih om. Oke. Jauh soalnya perjalanan. Hati-hati ya. Makasih udah menampung anak yatim ini. Aku tuh udah lama gak ngobrol, yang benar-benar ngobrol, spend time sama figur bapak. Jadi tadi dari tadi juga sebenarnya tuh oh ya mau nangis gitu. Tapi aku ya udah kayak dibawa asik aja. Gitu. Tadi nasihat-nasihatnya juga sempet diomongin sama papa dulu gitu. Sering-sering aja kesini, Pi. Ada tante kan. Iya. Kamu kan bisa ngobrol juga curhat sama tante. Iya. Ya. Ya udah. Oke. Okay. Om. Ayo, Pi. Boleh peluk enggak? Pasti ya, Om. Aku pamit ya, Om ya. Iya. Oke. Okay. Copot ininya.